Ya teman-teman, sekarang Pak Didi kita ajak ke rumah. Sepertinya dia cenderung kabur. Ini kita bawa aja langsung ke rumah. Insya Allah kita mau antar ke Purwakarta. Ke Purwakarta? Ya pulang lah. Mau? Iya lah. Dia pasti mau. Iya mau lah, mau. Tadi juga mandinya berapa kali nih, Bang? Wah, ini mandi sampai 4 kali. Sekarang dia seperti meris-meris. Kencing buang air kecilnya. Ya teman-teman, tadi pagi saya keliling selama 3 jam mencari Pak Didi, ngantarin makan maksudnya, tetapi nggak ketemu-ketemu. Nah, tadi ponakan lewat, ngelihat Pak Didi katanya di simpang sini. Kita langsung kejar, ternyata memang iya, dia lagi beli makan. Pak Didi beli makan? Beli apa dikasih? Oh dikasih, tadi minta. Dikasih ya. Nah alhamdulillah teman-teman, tadi saya mengira dia sudah hilang. Ternyata, tapi memang jauh nih. Ini jauh dari tempat penemuan pertama. Ini lebih dekat di dekat tempat perumahan saya sekarang. Alhamdulillah. Pak Didi, kenapa pergi dari sana? Terus nanti mau ke sana lagi? Ya, Pak Didi mau ke rumah saya ya? Ya, sama-sama. Nah, nanti kita jalan. Ya, teman-teman, sekarang Pak Didi kita ajak ke rumah. Sepertinya dia cenderung kabur. Ini kita bawa aja langsung ke rumah. Insya Allah kita mau antar ke Purwakarta. Ya teman-teman, tadi pagi saya sudah keliling mencari Bapak Didi. Saya mau ngantarkan makan, mau ngasih nasi. Nah ini nggak biasa-biasanya Pak Didi berjalan sampai ke sini. Dia biasanya hanya di daerah Kepandaian. Ini sebenarnya ada apa gitu? Kita takutnya dia ada rencana lain. Iya Pak Didi, mau kemana? Ya, ke sini ya, emang udah biasa di sini. Kan sekitar di luar, kan deket tuh. Lalu biasanya Pak Didi perjalanannya kemana? Ini untuk apa ke Solo lo? Ada ke Solo lurus, ya ke Solo tadi jalan tadi, itu lurus kan tadi lanjut tuh, ya lanjut terus kalau lurus di situ. Ya. Terus pulangnya? Pulangnya kemana? Jadi ya siapa kan apa namanya udah nggak punya rumah maksudnya di sini gitu? Iya maksudnya baliknya tidur di pinggir jalan. Iya maksudnya di tempat yang kemarin? Iya tempat tidur juga. Balik-balik. Oh gitu. Ya sama di situ doang. Oh di situ. Enggak kemana-mana. Oh enggak kemana-mana ya, masih iya. Tetap ke situ ya? Di situ. Iya mudah-mudahan. Saya emang iya pasti ya gitu. Kenapa Pak Didi nggak mau pulang ke ini ke Purwakarta? Pak, ngelongku jauh. Hah? Jauh kali Pak. Tapi kalau seandainya ada yang ngongkosin Pak Didi ke Purwakarta, mau pulang nggak? Enggak lah, saya masih kerja dong. Kangen nggak sama orang tua? Ya orang tua saya udah nggak ada. Ya. Udah nggak ada di Purwakarta maksudnya gitu loh. Buat apa ke Purwakarta? Malu. Kenapa? Ya mana? Punya adik nggak? Saya nggak punya adik, saya anak satu-satunya. Ibu saya nomor action. Kan udah saya bilang kemarin juga dua tahun yang lalu. Maksudnya yang kemarin itu. Pak Didi dapat baju dari mana ini? Dari kerja lah, Pak. Oh, dari kerja. Enggak, saya beli. Hah? Maksudnya ini kan dari Bapak, ya? Iya. Iya, dari sono. Kan saya belum gajian, ya, Pak. Ya, baju saya ini malah. Oh, gitu. Ya, baju saya. Terus itunya udah dibuka belum perbannya? Coba, saya pengen lihat lukanya. Coba, Pak Didi buka. Pengen lihat lukanya. Coba. Bajunya berlapis-lapis amat sih. Iya, maksudnya. Ini kan baju kerja tadi. Ini rapi dikit maksudnya. Nah, di naikin aja lengannya. Lengan enggak usah gosen, buka gosen. Iya, lengan. Nah, ini naikin. Duduk, Pak Didi duduk. Yang perban kan? Ya, Pak Didi duduk dulu. Nah. Naikin. Terus ya, ini kan. Masih oh, masih. Iya, kan masih di perban. Kemarin kan di perban sama dokter. Oh, gitu. Emang di perban, Dok. Nah, dia lagi makan di situ, jurat. Saya kira udah dibuka. Ya, iya. Ya, masih borok kan di sini. Saya udah lebih dari 10. 20 tahun. Iya, 15 tahun lah. 15 tahun lah tepat Januari. Ya udah 15 tahun lah. Ya teman-teman, kita mau koordinasi dulu. Ya.
Ya, teman-teman, sekarang Pak Didi lagi santai di rumah. Ini lagi ngerokok-rokok. Pak Didi ngomong, Pak Didi. Halo, halo dulu. Halo. Halo, disapa dulu siapa yang di sana? Oh iya. Halo ya. Halo ya dulu. Halo, woi. Ya, ya ini lagi ngerokok. Ya. Abidin apa namanya? Arifin. Ini dari A atau yang gak tau lah, Bin gitu gak tau. Baru gak kenal. Dokter siapa namanya? Arifin kata siapa? Arifin bang. Wah, bang, katamu bapakmu Arifin katanya. Abidin, ah, oh itu. Kata si abang itu, poraan lu. Terus? Ya iya. Pak Didi, kalau seandainya Pak Didi ada yang ngongkosin ke Purwakarta, mau gak? Boleh, iya lah, ya ntar lah, kan ini lagi liburan kan. Ya. Udah mulai, ya karena kerja lagi pak. Hmm? Ya kerja lagi, ya gak boleh kan di kontra itu. Iya, kalau udah. Lah, mau bawa masih 10 tahun. Kalau 20. Udah gak kerja, mau gak ke Purwakarta? Ya pulang lah. Mau? Iya lah. Diongkosin mau? Mau lah, mau. Coba menurut bapak berapa saya? Umur saya? 52 50-an? Emang wajah saya udah tua? Iya, ya, gimana kalau itu kerutan? Hah? Ini nih jenggot maksudnya. Kerutan? Iya, enggak, ya jadi kelihatan kerutan tua iya, gitu? Iya, maksudnya. Terus jenggotan? Iya lah, malu betul. Teman-teman, saya dibilangnya 51 tahun. Ya gimana? Liranya saya sudah gini, tua. Gini, maaf. Tadi, gimana? Sorry. Nah, gimana? Enggak. Ya kalau mau bawa main Ria, ya. Siapa dia? Diki. Itu si Aldi ya? Iya. Itu Diki. Ah, Diki. Si Aldi mana? Perasaan kayak ada Aldi. Aldi. Ada Aldi, cuma lagi nggak ada di sini. Yang mereka dua orang nggak pernah berapa? Iya, yang dua orang. Kemarin. Nah terus gimana? Tentang wajah saya, coba dikoreksi dulu. Ya pokoknya 50 lah. 50 berapa? 50, 51, 52 lah. Oh 52 tahun. Kira-kira 4 tahun itu 50, 51. Kalau Pak Didi berapa umurnya? Lah, ya tuan mana kira-kira? Siapa yang tua kira-kira? Ya bapak udah 50 kita bawa. Nah, Pak Didi berapa? Berapa gitu. Pak Didi berapa umurnya? Ya 50, ya udah di atas kita. Hah? Udah 55 lah. Berapa? Ya, lah, bapak kira udah kira-kira? Saya? Ini itu HP. Itu gak ada mau foto. Terus? Udah lagi ya? Ya udah lu udah tua lah om gue. Pak Didi, Pak Didi punya teman gak di kontes itu siapa namanya? Punya teman gak Di Jakarta. Siapa namanya? Titian siapa gitu? Ibu. Cewek? Ibu. Titian? Ya ibu-ibu lah. Ya ibu-ibu. Itu masih kecil pak. Lebih muda pak. Belum itu mana kuliah Titian, itu? Titian Wahyu. Nah, Titian Wahyu benar. Wahyu, iya Mas Wahyu. Itu siapa? Teman. Teman sekelas kan? Teman satu angkatan. Bukan. Hah? Itu Ayu Banowati. Ayu Banowati. Ayu itu Ayu, enggak, Ayu kali. Enggak, Titian Wahyu. Iya, Titian Wahyu. Nama aslinya dipanggil Ayu. Oh, dipanggilnya Ayu lawan teman-temannya SMA dulu. Oh, itu temannya siapa? Iya, dulu ya dia Pak SD. Jadi kita bapak-bapak nih. Sekarang nih dulunya kita. Ya sekarang tahun berapa coba? 2021? Terus? Ya 2021 bukan, enggak kita ceritanya dulu Ibu Titian Wahyu itu gimana ceritanya? Teman sekolah SD belum ibu pak? Hah? Belum ibu kenapa? Belum ibu lah ya lupa sekolah dulu lupain. Oke teman-teman gimana ini foto kayak jekrek-jekrek itu tadi udah jekrek itu gak nyali tuh. Lagi CS. Iya, pas masih punya ibu tir, apa? Ibu tir, istri empat soalnya saya. Istri pedi empat. Lemo empat. Dawid bapa, lemo empat. Ibu tir, ibu wanita, ibu apa? Mau dua lur, apa sih? Siapa yang dulu? Gimana istrinya? Ibu kita. Dah, istri bapak dulu coba. Satu. Ya udah, bisa satu. Pak Didi? Dah, banyak pak, belum rumah. Berapa? Ada yang 5, ada yang 8, 10 lebih mana? Lantur. Lah. Ya jadi gue itu 2, 3, 4 punya anak kak? Punya anak kak? Ya punya dong. Siapa nama anaknya? Coba lagi dari rumah ada. Nama orang tua siapa? Nama ibu? Sena ibu Sena. Sena ya? Kakak Sena dah gitu dia. Oh Sena ya? Sena Moraksin kenal. Sena Moraksin iya benar. Bapak Jaron. Bapak mah gak dimainkan kenal. Ya orang jauh.
Orang jauh ya. Kalimantan. Kalau nggak Kalimantan Sumatera dah. Nama Raksen. Nama Emil. Kalimantan Sumatera itu dah. Oh, yaudah. Kalau orang okay. Luar. Saya mau ke dalam dulu ya. Lahirnya dia baru lama dia. Ya. Halo teman-teman. Malam ini jam 9 malam. Nah, sekarang saya kedatangan tamu Zafira Atifa. Ya, Zafira Atifa dari Anyer. Di sini juga ada Bapak Didi. Bapak Didi ini adalah ODGJ yang pernah kita bersihkan, yang pernah kita rawat lukanya. Mungkin kalau boleh kita bilang yang ada belatungnya gitu. Kemarin kita bersihkan lukanya, alhamdulillah luka sudah mulai mengering. Alhamdulillah tadi keluarga terkonfirmasi, Kang Andri. Ya, keluarga terkonfirmasi ada yang menghubungi kita, mereka berada di Purwakarta. Mereka minta kita mengantarkan Bapak Didi ke sana. Tadi pagi saya mengantarkan makanan, tadi kita mengantarkan makanan. Kita cari di lokasi keliling 3 jam, bolak-balik sampai ke alun-alun dicariin enggak ketemu gitu. Kemudian saya pulang. Sore ketemulah dia di lampu merah, jauh dari lokasi penemuan pertama. Itu akhirnya kita bawa pulang, langsung takut kehilangan jejak. Sampailah malam ini, teman-teman, kita mau antarkan ke Purwakarta. Ya, sekarang kita lagi nunggu mobil, sopirnya belum datang. Jadi ketika mobil sudah datang, nanti kita langsung berangkat. Tadi juga mandinya berapa kali nih, Bang? Wah, ini mandi sampai 4 kali di rumah. Jadi bolak-balik ke kamar mandi, ya. mandi terus, terus kencing lagi, mandi lagi, gitu terus kerjanya. Beser. Ya, Pak Didi ini sering mandi nih, senang mandi ya? Iya. Karena di jalannya jarang mandi ya, Bang ya. Jadi rumah langsung mandi terus. Nanti pas mau naik mobil minum obat dulu ya. Iya. Nanti mau edar, dimuat. Bukan nanti mau vitamin. Boleh ya, ada vitamin. Pak Didi, ayo. Ya, cepat. Kita berangkat dari jalan ya. Teman-teman, ini dari tadi ke kamar mandi mulu. Dari kamar mandi aja tuh. Bolak-balik terus ke kamar mandi. Udah, Pak Didi udah lama banget nih di kamar mandi. Ini udah yang ketiga kali ya? Iya, yang keempat. Yang keempat kali. Kamar mandi, mana kamar mandinya lama lagi. Adidi, udah belum? Yuk, kita lihat aja. Pak Didi, ada sesuatu yang aneh. Dia buang air kecilnya jongkok seperti perempuan. Dan seperti yang saya bilang kemarin, bahwa lubang kencingnya dari bawah. Jadi ketika dia kencing berdiri, celananya akan basah karena air kecilnya turun ke sini. Sekarang dia seperti meringis kencing buang air kecilnya. Pak Didi, udah. Yuk, buruan. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Kasihan kalau kita desak. Ya, udah tunggu aja. Karena memang udah sejak tadi, ini udah yang keempat kali. Dan yang keempat kali ini ke kamar mandi. Dan kalau di kamar mandi, lama banget. Sampai 40 menit. 30 menit sampai kita teriak-teriak dulu baru dia keluar. Ini tadi kenapa kita nggak paksa keluar, memang kita lihat dia memang lagi BAK dan BAK-nya itu kesulitan sampai kayak ekspresi kayak menahan sakit gitu. Jadi maaf, BAK-nya itu memang jongkok, dia nggak bisa BAK berdiri. Setiap dia BAK pasti jongkok. Ya, kita tunggu aja teman-teman.
Bu, eh Nek. Iya udah, iya gitu maksudku. Iyalah Bu Eva. Ya, Nenek istriku. Iya Bu Eva. Ya mau cerita ya. Ya mau cerita ya, di horat. Dari gue ya, terus terima aja gue. Ya udah gitu ya. Oh, oke. Siapa tadi itu Pak istrinya? Iya. Iya. Oke, teman-teman, kita mau berangkat. Pak, sandal, pakai sandal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke, teman-teman. Sekarang tepat jam berapa, Pak? Jam 9.54. Kita mau berangkat menuju Purwakarta mengantarkan ODGJ Bapak Didi. Mohon doa teman-teman, semoga perjalanan kita dilancarkan.